Halo guys. Kong, sudah dapat petengnya atau belum? Aduh, nyata dapat petengnya ini, cuma dapat diri. Goyang. Di Pantai Marumun lagi rame-ramenya masyarakat, ya masyarakat di pantai Marumun ini panen petengge. Mau bilang panen ya memang, karena ini merupakan satu berkat ya. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawe. Berkat dari Tuhan di mana ikan teri atau di sini bilang petengge itu berlimpah sekarang di Teluk Beo ini. Masyarakat sekarang berbondong-bondong menangkap, mengumpul ya, dari perahu-perahu itu dikumpul. Di sini tidak ada transaksi jual beli, semua masyarakat dibagi ya, dibagi yang boleh apa namanya, boleh bawa seberapa banyak dia boleh bawa. Karena besok kita akan lihat juga video tentang petengge ini dijemur ya, yang nantinya jadi ikan teri ya. Kalau kita kenal di kota-kota ada ikan teri. Besok kita akan lihat bagaimana ikan petengge ini dijemur hingga jadi ikan teri guys. Seperti apa keseruan malam ini di Pantai Marumun guys, ikuti video ini. Nah, kita lihat yang ini guys. Ini bagian dari tentara ini ya. Data itu. Nah, data tentara. Sentir ke sana. Lihat guys, sana guys. Memang ramai guys. Wow, sampai ada dego-dego tampak, sampai ada bantal sana. Wah, masih kosong sana ibu, sana. Masih kosong. Kenapa kok masih kosong, dang bu? Oh, paitua masih di Lao. Paitua masih di Lao. Jadi guys, karena paitua masih di Lao, ibu ke, mama ke masih tunggu paitua dari Lao datang. Halo Bu, sudah apa? Belum, masih kosong ini. Oh, perahu masih di Lao. Perahu langganan masih di Lao, dang. Oh, jadi memang mau tunggu, dang. Gratis berkat Tuhan. Oke, Kong. So, bawa tampah itu atau belum itu? Karong udah bawa. Oh, karong? Karong, wow. Hari Pasca. Ini berkat dalam rangka Pasca. Ini buat sedekah banyak. Oke, terima kasih Ibu Ece. Ini mama-mama yang lagi menjemput guys. Nah, ini bapak-bapak yang berbagi dengan adil ya guys. Nah, kita lihat guys. Nah, ini adek. Sudah apa dek? Sudah. Hah? Ah, belum dapat mana dengan petas? Mana dengan petas? Sana sopol. Oke dang. Ya, tak buang. Nah, ini karena terlalu penuh guys ya. Coba guys, ya lihat guys. Teman, lihat. Penuh. Habis petengge. Yang terlalu lama. Lihat guys, ramai sekali guys ya. Dari ujung sana sampai ujung sana ini penuh dengan masyarakat, dengan wadah-wadahnya guys. Ya, ember-ember, tas-tas. Kenapa? Ini yang dibaginya aja. Jadi ini perahu. Perahu ini dari laut sana guys. Lihat banyak lampu-lampu sana guys. Lampu-lampu itu lampu-lampu perahu guys. Lampu-lampu perahu yang nantinya setelah penuh dengan ikan itu dibahagi di masyarakat yang sudah menanti di pantai ini, yang sudah menanti di pantai. Nah, lihat guys masyarakat itu.
mari itu banyak punya ini punya biar gimana. Itu lihat, wow, wah semut tenggelam guys, lihat ya, semut tenggelam guys, itu ukuran perlahan-lahan berarti itu memang penuh. Lihat di sampingnya itu ada ikan yang ikan kecil-kecil yang lompat-lompat itu. Ya, lihat ya. Wow guys, memang soalnya nak mau ambil dia dari soalnya nak mau buffalo bagaimana sana Sofol? Jadi bagaimana, bukan cuma sekitar orang Beo ya? Bukan, yang datang bukan cuma sekitar Beo. Beo. Tapi ada pengunjung dari luar kecamatan Beo yang datang meminta berkat dan dibahagi berkat. Jadi Beo sekarang membawa berkat bagi Beo diberkati. Tapi berkat ini bukan hanya tinggal di Beo, tapi disalurkan ke seluruh wilayah yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Yang pasti, boleh sempat datang di sini. Ya, yang pasti datang tidak diantar, tapi yang datang itu dikasih gratis. Ya, dibahagi. Iya, dibahagi. Oke, puji Tuhan. Ya, Mama Ke. Ada tunggu Pak Itu. Ternyata sudah datang. Guys, lihat banyak orang guys ya. Pak Itu baru datang. Oh, memang luar biasa Beo pada malam hari ini guys. Ini kali keberapa di Beo ini yang namanya ikan patengge. Ya. Ya. Ini agaknya menjadi ikan setiap tahun tahunan ya. Ya, tahunan pada tepatnya pada saat Paskah, menjelang Paskah. Ya. Dan ini bisa dinamakan berkat Paskah. Ya, berkat Paskah dan ini jemaat masyarakat agaknya seperti perkemahan. Ya, perkemahan. Paskah. Patengge Paskah ya? Perkemahan Patengge Paskah. Ya. Lihat guys, ada satu perahu yang masuk, yang baru masuk. Lihat mama-mama, mama-mama langsung berbondong-bondong ya guys, langsung menjemput perahu. Ya, kita lihat lebih dekat lagi. Kita punya telur. Kita lihat lebih dekat lagi guys. Wow, sabar. Oh, rupanya Akang Nahum guys. Nah, kita lihat di dalam guys. Nah, sabar-sabar. Wow. Lihat guys. Wow. Inilah keseruan di Beo. Luar biasa Beo pada hari ini. Wow. Ayo kita telusuri guys di sepanjang pantai ini guys, para perahu-perahu ya, para nelayan yang sudah pulang ke darat. Lihat, dikerumuni guys. Wow. Lihat guys, di sebelah lagi sana guys. Wow. Sana-sana Pak Ebo. Wah, ternyata Mangke sudah apa bagi yang dia. Sama Rabe sibu-sibu itu. Aduh. Maratna. Halo. Kami Patengge. Kita lihat guys. Wow, kita lihat guys di dalamnya. Itu hasilnya guys. Itu yang masih di
itu yang masih di apa? Masih di jalannya ya guys. Itu penuh guys. Ini sampai ada embernya ini juga penuh guys. Di box coba buat. Wow guys, ternyata juga di box ini juga ada guys. Ini bersama dengan para bapak-bapak ini yang memang sudah kedinginan rupanya ini. Nah, you know, ini Bapak Martinus Tani ini. Nelayan kepala BPP. Wah, lihat guys. Sudah besar-besar Kang ini, Kang. Kita akan minta sama Bapak Tinu ini tas. No, isi akan kita petas, no. Nah, jadi guys, ini adalah wujud di mana masyarakat di Beo ini ya, masyarakat di Beo ini ketika berlimpah berkat, apalagi ini saat-saat menjelang pasca, sehingga oleh beberapa masyarakat, kebetulan oleh para tokoh masyarakat ini disebut dengan Patengge Pasca guys, Patengge Pasca kali ini. Ya, oh boleh Jo, jangan terlalu banyak. Kalau mau berjemur kok boleh Jo. Nah guys, karena saya tidak untuk dijemur guys, hanya untuk dikonsumsi. Jadi ya secukupnya lah guys, secukupnya ya. Terima kasih buat Pak Martinus Tani Pak, terima kasih Pak. Oh sayang dia, ini perahunya guys, penuh ya guys. Banyak. Jadi guys, saya sudah pembagian, tapi masih asik guys, di malam ini masih seru guys, sehingga saya belum mau pulang walaupun saya sudah dapat bagian guys. Oke, lanjut. Nah ini, saya mau kasih pegang istri saya mau ke air dulu. Apa? Oh ini, so makanya saya bilang guys, karena saya tidak mau apa, tidak butuh banyak untuk dijemur, cuma hanya untuk dikonsumsi guys, jadi secukupnya saja. Kita punya. Oke, kita lanjut guys. Well, dewan pengawas ini. Oh, David Nereko langsung terbang. Bo. Karena Bapak Dewan sana lagi memantau guys, lagi memantau kebahagiaan pada hari ini guys. Juga selain nah guys, sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini. Kita sambung besok, kita akan lihat bagaimana ibu-ibu menjemur ikan patengge ini menjadi ikan teri guys. Oke, kita akan lihat ya guys. Lihat. Mak-mak. Bye. Mau di belakang. Guys, mau pulang guys. Mau pulang. Kong mana bagian? Nyanda ada bagian. Bawa diri kosong. Bawa diri kosong. Kong ada bagian apa dan di pantai ini, Dang? Sekedar informasi dokumentasi untuk para go internasionalisme.